Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Apa kabar para pemirsa di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, lancar rezekinya dan lancar usahanya. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini saya berbagi mengenai latihan, yang mana hal ini yang biasanya saya lakukan adalah latihan berjalan. Saat ini saya mencoba untuk melatih lagi kestabilan saya dan kelihaian saya untuk melakukan pengendalian terhadap kendaraan roda 4, yang mana dulu sebelum saya sakit terkena serangan stroke, saya mampu mengendalikannya dengan sempurna. Jadi di sini saya mencoba lagi untuk melatih diri, mengawali untuk melakukan latihan untuk mengendarai kendaraan mobil ini. Lihatlah, monggo disimak sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sorry bos, sama pengaman. Yuk jalan-jalan pagi, jalannya nggak pakai kaki. Di sini saya mencoba beberapa manuver, yaitu melakukan tikungan-tikungan yang mana biasanya sering saya lakukan pada saat dulu sebelum saya terkena serangan stroke. Mencoba melakukan manuver belokan dan juga menjaga kestabilan gas dan juga rem. Di sini pengendalian masalah kemudi, yang mana ini merupakan hal yang paling menentukan dalam berkendara. Dikarenakan apabila kita tidak stabil dalam mengendalikan kemudi, itulah awal dari permasalahan jika kita mengendarai kendaraan bermotor. Jadi di sini saya mencoba kelancaran dan juga kemampuan saya dalam mengendalikan kendaraan, yang mana ini baru pertama kali saya melakukan pengendaraan kendaraan bermotor atau kendaraan yang roda 4 bersendiri saja tanpa ada anggota keluarga yang lain. Yang pertama dulu pernah saya mencoba melakukan kemudi untuk kendaraan roda 4, akan tapi saya didampingi oleh anggota keluarga sehingga di sana masih ada pengawasan, ataupun jika saya merasa lelah ataupun merasa sudah tidak mampu untuk mengendalikan kendaraan, saya akan berhenti dan meminta bantuan dari anggota keluarga yang ada dalam kendaraan. Tapi saat ini saya mencoba melakukannya dengan sendiri, karena di sini juga butuh persiapan mental, yang mana hal ini sangat diperlukan sebelum kita melakukan latihan-latihan pengendaraan kendaraan bermotor seperti ini. Jadi siapkan diri, mampukan diri. Jika Anda percaya diri, lakukan pelan-pelan, bismillah, semua pasti akan bisa. Jangan lupa, doa dan usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semuanya
akan berjalan beriringan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Baiklah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.